Mana mau cahyo? Mana RI guys? Ada loh yo. Ini para penebang sing kopiar guys. Menebang tercepat. Ini nanti mau menceritakan keluh kesah. Wah. Hari tebang ya. Wah, penebang itu susah-susah senang. Kalau dapat bayaran senang, guys. Senang, ya. Kalau belum dapat bayaran menunggu 3 hari ya. Susah. Gua tuku rokok ra ono. Bayarannya ra munggah. Bayarannya. Ini maaf dulu. Ini dulunya sekolah semua mestinya ya. Wah, lulusan STTT. STTT. Dulu ketika masih SD tentunya ditanya ya. Cita-citanya dulu pengen jadi apa? Presiden. Oh, presiden. Lah ngene iki kepiye? Ha wis. Rata-rata gitu ya. Ya, ya kita hanya apa? Menjalani takdir hidup saja ya. Jadi orang itu ada yang memang kadang bodoh, sugih ya. Itu biasanya orang menyebut orang beruntung ya. Tapi kadang orang yang pintar pendidikannya tinggi juga tidak beruntung ya. Itulah perjalanan hidup ya. Ini ngingoni keluarga Bloko, guys. Anak bojo nek anjir luweh kena nggo wayah iki. Karung ngenteni keputusan dari malaikat pencabutnya apa. Iya, guys, itu penting itu. Penting. Wah. Ini Mas Wanto. Mas apa? Mas Wanto. Yang belakangnya dulu cita-cita jadi dokter katanya itulah. Enggak hasil, guys. Terus RSD ini. Wah. Ini kalau kesah, guys, kalau kesah penerbang ini. Kita akan ceritakan ini kalau kesah para penerbang. Itu BBM naik tapi gaji tebang enggak naik, guys. Loh, katanya itu setiap 1 ton itu naiknya 100.000. Ini tapi belum ada kenaikan belum, nih, guys. Belum ada kenaikan. Wah. Kalau kesah penebak, guys. Kalau ini dulunya cita-citanya jadi pilot ya. Wah, itu iya, guys. Pak siapa ini? Asli. Tapi masuk di RSJ nih, guys. Tidak kerjaan. Pokoknya hidup dibikin happy ya. Ono bakul dapat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Yes, pokoknya Menteri Mano RI. Iya, iya. Nah, pokoknya ono bakul dapat ya diborongan bakul e ngono ae. Bakul e, guys. Nah, iki. Wis pokoke intine urip rukun. Kaya nyambut gawe. Hari ini ada duit luah apa yang gue ayah hari Mas Wanto. Ayo Dor. Bosnya siapa nih? Saya bisa di Doli. Eh Kang Suar. Penting bisa kebiaran nih. Ini paling-paling nimbal ting orang. Menawi. Kampung. Mutan itu. Senom. Iya senom. Nah ini. Ini telunggun. Keluh kesah. Ketika di lapangan seperti ini ya. Yang penting itu jasmaninya harus sehat dulu biar bisa bekerja. Yang penting wetenge wareg. Ini wareg. Kamu kasih cuci tenan iki. Kagok. Oke, pokoknya. Ayo lo, udah merapat lo. Merapat. Ini kan babahan, guys. Ini babahan. Ini Pak, aduk nisan ya, sambor mana? Kalau tak babah tau.
Jadi siapa orang tahu nasib akhirnya itu tidak ada yang tahu ya. Jadi dulunya cita-citanya itu baik semua ya, tidak ada yang cita-cita jadi begal, nggak ada. Nah, yang ini tadi ada yang ditanya waktu sekolah jadi dokter, jadi pilot. Presiden nggak kehasil, waduh ini. Kalah bejo karo Pak Jokowi. Kalah nasib. Ya, disyukuri saja ya. Ini ceritanya kemarin ya, kalau habis nebang kuat naik 3 kali. Yang bajunya orang ini loh ya, bajunya orang. Tiga kali. Yang mengacungkan jempol itu ya, kalau habis kerja keras ini ya, kuat naik 3 kali. Oke ya, sehat selalu. Ini lagi sedang ditinggal mutung istrinya. Aduh. Naikkan dawet ke mulut 3 kali kuat. Saya tak kandang-kandang pasti ya. Ya, ini yang kaosnya oranye. Habis kerja, ya masih mampu naik 3 kali katanya ya. Kemarin saya tanya. Ya, betul. 2 kali kok udah pergi semua, katanya 3 kali. Baik. Yang betul nih, Pak. Yang anu sama. Sama. 4-5. Suka gembira bersama-sama ya. Jadi ini adalah kerja tim profesional tebang tebu tercepat ya, karena kemarin ya, sudah saya review alatnya itu berbeda dengan yang lain ya. Sekali tebas langsung seret. Ini kok sing dereng kok sing tebang ya. Ya, perhatikan alat tebangnya 1 kali kres ya, sampai 2 tebu ya langsung terpotong. Belum dikirim tadi ya? Belum. Wah, Pak Mudin ini goreng lele Pak Mudin ini. Mungkin selesai mas, sebelum mas terakhir nih. Iya terakhir ya. Alhamdulillah. Yang ini dia makan tuyo. Teng Budi. Tenggren. Terus yang luar kidul nih kok? Terakhir pak. Udah buat nari aja nih kok. Anu, cekung kidul untuk ini nih. Cek. Di kota yang terlarang gue nih. Anu, apa itu? Mungkin tolong gue. Dereng itu. Moga apa? Belum ada 1 jam sudah dapat 1 red ya. Wah, kuntian. Ya, jadi 1 jam itu sudah dapat 2 red. Jadi tidak salah ya kalau tim ini. Tim Pak Wanto ini memang apa, Mbak Seno, tim penebang tercepat. Raya Kencana, no PT ini. Raya Kencana. Tim Wanto memang penebang tercepat ya. Ini bisa dipanggil ya. Lintas Sumatera. Bisa lah. Bisa ya. Kerja lagi. Rembuk lah, kalau rembuknya sama.